Jadi kita tengok yang ini. Ini tahu tak ni apa? Ini untuk lelaki. Ini organ lelaki ke wanita? Lelaki, prostat. Semua lelaki ada prostat? Ada lelaki yang tak ada prostat? Tak tahu ada ke tak ada prostat. Sebab prostat ini sebenarnya tak nampak. Yang dalam kantong kamu tu bukannya prostat. Jadi yang dalam kantong tu bukan. Jadi prostat tak nampak. Sebenarnya prostat, prostat ini bayi. Bayi berat dia prostat 1.5 gram saja. Tapi bila dia membesar, prostat ini boleh membesar sampai bila umur 70 dia boleh naik 31 gram. Berapa kali ganda naik? 21 kali ganda naik. Kalau perempuan makin tua, dia jadi menopause. Lelaki boleh jadi tua? Lelaki jadi andropause. Jadi lelaki proses penuaan dia, prostat dia membesar. Jadi tidak boleh elak. Lelaki memang tak boleh elak menjadi tua. Kita memang tetap menjadi tua. Jadi yang antara organ kita yang terlibat dalam penuaan adalah prostat juga. Jadi sebenarnya malah masalah prostat berlaku pada umur lelaki 40 tahun ke atas. Semua sudah 40 tahun? Belum. Ada yang nak tahu tanda-tanda? Tapi 40 tahun itu teori. Kadang-kadang 30 tahun pun sudah ada tanda. Jadi untuk anda, tak payah anda simpan dekat sini ya. Dengar tanda-tanda dia, tengok ada tak pada kamu masalah prostat. Kalau kamu kencing, dahulu kencing tembak dinding. Dahulu kencing boleh tembak dinding, betul. Tapi sekarang kencing kan kena kasut. Kena kasut, basah. Setiap kali kencing, kasut garanti punya basah. Itu memang antara satu tanda. Kalau isteri nak tahu, cek kasut dia setiap kali lepas keluar toilet. Okey? Lepas itu, bila dia rasa nak kencing, dahulu kan masa muda-muda bulut boleh tahan. Sekarang kan, kalau rasa-rasa nak kencing datang, dia mesti cari toilet. Orang dalam toilet, kamu tak keluar cepat. Saya mesti lepaskan sekarang juga. Lepas dah masuk dalam toilet, tunggu tak keluar-keluar. Tadi punya lah emergency nak masuk, sudah masuk tak keluar-keluar. Kalau dia keluar pun dah lah tembak kasut kamu. Lepas dia tembak, slow saja dia punya apa nama, dia punya pancutan slow. Habis-habis tu pun menitik titik lagi. Perlu kena batuk baru habis titik. Lepas habis kamu punya kencing, habis kencing, air tak mau keluar lagi. Tapi kenapa rasa masih ada air kencing? Terang punya terang, tak mau keluar lagi. Okey, cakap-cakap dengan isteri 5 minit, rasa nak kencing lagi. Semua ada tanda itu? Itu tanda kamu sudah ada prostat masalah. Okey, jadi sendiri simpan. Kalau ada rasa, besok boleh beli Paris Prime. Jadi tanda-tanda dia tak bermaya. Kalau ini kemerosotan ginjal, sakit dan lenguh belakang, libido rendah, nafsu untuk campur dengan isteri pun tak ada nafsu. Pening kepala, telinga berdengung. Ada telinga berdengung? Important ini maksudnya tak boleh naik lah kamu punya tu. Pistol tak boleh naik. Jadi sakit belakang, ada antara kamu yang sudah sakit belakang, lengah-lengah belakang. Jadi yang ini sebenarnya produk ini perempuan pun boleh makan. Sebab perempuan pun ada sakit belakang kan. Jadi untuk perempuan yang sudah sakit belakang, produk ini pun boleh makan. Jadi kamu jangan risau, janggut ke rambut dekat muka tak akan tumbuh. Kaki, bulu memang tak akan tumbuh. Okey, yang itu bagus untuk tulang belakang. Jadi yang ini Palace Prime, khas untuk jaga kita punya alat sulit di bahagian lelaki dan kita punya tulang belakang. Jadi kalau kamu sayang kamu punya benda itu, kamu boleh invest. Sayang . Jadi di dalam dia banyak formulasi, dia ada 18 jenis herba. Pun tak ada, herba dia terlalu banyak, jadi kita tak payah cakap. Dan dia mengurangkan masalah penyakit prostat. Dia menguatkan buah pinggang, menguatkan otot tulang belakang. Okey, semua perempuan boleh makan. Lelaki tenaga batin naik. Jadi untuk suami, isteri, kalau suami kamu dah kurang-kurang sikit nafsu, suruh dia invest Palace Prime. Jadi dia ada 5 nos. Dia tak ada alkohol, dia tak ada kesan sampingan, steroid pun tak ada, so jangan risau. Bahan pewarna pun tak ada. Pun yang paling penting, dia tidak ada bahan perangsang seks di dalam.
Jadi dia banyak sijil-sijil kualiti terjamin, dia disahkan bebas daripada racun. Halal, GMP pun ada. Dan satu package dia sungguh cantik. Satu kotak Palace Prime. Ini dahulu orang istana saja makan agak-agaknya. Tapi sekarang semua orang lelaki mesti makan. Satu hari ambil satu botol, dua kali satu hari, satu hingga dua kali satu hari. Goncang dahulu sebelum ini minum. Dan yang ini untuk orang yang ada prostat dan untuk orang nak jaga prostat. Untuk orang nak jaga prostat, tak mau kencing-kencing nanti ada macam yang tadi saya cakap, boleh invest Palace Prime, beli 24 kotak, kita dapat free 6 kotak. Jadi investment ini sesuai untuk kita dapat discount lagi 37%. Jadi saya rasa yang ini saya tak payah demo dah. Demo juga agak. Dia botol macam ini saja. Kita buka ni, buka tudung. Tapi straw dia dah hilang. Tengok darah ni ada tak? Ustaz buat. Nantilah ustaz makan. Ustaz dah makan tadi. Yang ini, straw macam ini kita cucuk. Kita seduh saja. Sungguh-sungguh sedap. Ustaz makan. Sedap, tegang. Tapi memang betul. Yang ini jangan bagi anak kamu makan, boleh tak? Yang ini 18 tahun ke atas makan. Walaupun mereka pun ada prostat juga nak dijaga, tapi tunggu lepas 18 tahun lah jaga prostat mereka, betul tak? Prostat kita sendiri jaga dulu. Lepas itu isteri belakang jaga. Jadi saya rasa perkongsian saya cukuplah sampai di sini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di Jepun dan jumpa di puncak kejayaan.